amat itulah contoh warga negara yang baik. Saya tidak memuji tentang sikap beliau pada saat gelap mata, tetapi saya memuji sikap beliau yang gentleman, bertanggung jawab. Beliau bukan orang yang kabur. Beliau justru datang menyerahkan diri, mengakui perbuatan dia dan siap bertanggung jawab. Nah, yang perlu kami terangkan sebagai kuasa hukum mewakili sisi Pak Ahmad Santoso adalah perbuatan ini bukan semata-mata hal yang umum terjadi. Ini adalah akibat dari keguncangan jiwa karena mengetahui bahwa pada hari yang bersangkutan melakukan hal itu, baru yang bersangkutan mengetahui bahwa telah terjadi tindak, kalau tadi bilang apa Pak Kapolres bilang utang piutang ya, tidak, saya terang-terang mengatakan ini tipu gelap yang dilakukan serapas kongkolan, ya, konspirasi penipuan ya, karena nilainya bukan hanya 7 miliar, nilainya jauh lebih banyak dari itu, tetapi yang pada saat itu di depan mata adalah pembayaran menggunakan cek tunai namun tidak ditandatangani. Nah, disitulah Pak Ahmad yang merasa hasil jerih payah dia puluhan tahun, saya nggak sebut angkanya biar nanti dalam laporan balik kami kita secara kronologis akan jelaskan semuanya berapa nilai kerugiannya, tetapi lebih dari 7 miliar, jauh dan nilainya fantastis sekali. Karena saat ini kita masih gali terus dan masih bertambah, nilainya belum pasti. Sampai sejauh ini masih terus bertambah. Karena itu transaksi terjadi sejak akhir 2018 sampai terakhir diketahui. Nah, yang membuat Pak Ahmad ini shock adalah pelaku yang saat ini jadi korban dalam perkara tidak penganiayaan ini adalah orang yang tidak dikenal secara pribadi oleh Pak Ahmad. Hubungannya dengan salah satu oknum karyawannya yang berinisial M tadi. Apa hubungan mereka pacaran, Pak? Kita nggak tahu apakah ada sejauh itu hubungan asmara, tetapi kita terindikasi adanya pemberian-pemberian, gratifikasi-gratifikasi seperti itu, sehingga menimbulkan bantuan-bantuan yang sifatnya personal tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan. Bang, kerugian ini apakah bisnisnya itu dalam bidang apa tuh, Bang? Kerugian? Dalam bidang money changer. Money changer, ya. Transaksi, itu aja ya. Transaksi kepercayaan. Jadi kita semua tahu Pak Ahmad Santoso ini adalah pengusaha yang memulai karir dari nol, from zero to hero. Sehingga kita tahu betapa perjuangan dia 10-an tahun, tiba-tiba saja mengetahui bahwa seluruh hasil kerja keras dia itu ada di tangan orang-orang lain, warga negara asing, ya, yang tidak dikenal oleh dia dan tidak bertanggung jawab. Kenapa jalan hukumnya, Pak? Pada saat itu? Pada saat itu, pertimbangan beliau dalam pemeriksaan adalah beliau gelap mata karena cek diminta tanda tangan, mereka yang bersangkutan, korban nggak mau tanda tangan. Dan dia adalah orang asing yang tidak dikenal. Lalu pelaku meminta paspor sebagai jaminan, karena nilainya fantastis nih, tidak dikasih juga. Ada cekcok lah di sana, sehubungan dengan manipulasi dan pengaruh korban terhadap karyawannya. Lalu si korban ini menurut cerita saksi mengelak, bahkan menantang, kalau bisa buktiin aja. Nah, disitulah Pak Ahmad merasa tidak ada pilihan lain untuk menghentikan orang ini, karena kalau sampai dia menyeberang, kan dia orang asing nih, Pak. Maka selesai sudah semua itu. Untuk profesi pelaku, Bang? Profesi ya? Pelaku? Profesi korban, kita belum tahu pasti, tetapi dengar-dengar kabar dia juga punya bisnis tapi di luar, bukan di Indonesia. Jadi kebetulan kedudukan dia di money changer juga? Bukan money changer. Confirm dia bukan money changer dan tidak memiliki izin untuk money changer.